Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat yang baru ke atas nikmat yang sudah kita terima, sehingga keadaan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Kewajiban kita kepada Allah memuji Allah. Kewajiban kita kepada Rasulullah bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi. Bersalawatlah kepada nabi. Wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam kepada nabi. Bersalawat kepada nabi yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita hadir dalam majlis ilmu ini di rumah Allah yang mulia ini dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan amal saleh yang kita kerjakan ini akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Badan kita menjadi lebih baik lagi, sehat badan. Kemudian pikiran kita menjadi lebih baik lagi, jernih pikiran. Hati kita menjadi lebih baik lagi, yaitu bertambah iman di dalam hati, keyakinan semakin teguh, kemudian silaturahim di antara kita semakin terikat kuat dan rapat. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima di dunia ini akan menghantarkan pula kepada kebaikan-kebaikan bagi kita nanti di akhirat. Karena perjalanan hidup kita ini tidak berakhir dengan kematian di dunia, tidak. Di sana ada lagi kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan alam barzakh menjelang kiamat, dan ada kehidupan hari berbangkit. Dibangkitkan kembali nanti di hari akhirat setelah kiamat berlaku, dan itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi kita ketika menjalani hidup di dunia ini, kita berusaha sebagai berbekal untuk hari yang kekal. Alhamdulillah di sini semua berkumpul, pengurus masjid, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, para ustaz, guru, semua tanpa terkecuali duduk sama rendah di sini, sama-sama meramaikan rumah Allah ini, memakmurkan masjid. Tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita semua, untuk hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat nanti. Sebagaimana yang disampaikan tadi, salah satu caranya adalah dengan mengaji, belajar. Dan malam hari ini seperti yang diterangkan tadi adalah pembukaan pengajian yang akan diadakan di masjid ini dua kali dalam sebulan,
Sebenarnya dua kali sebulan ini kurang ini. Sebenarnya mengaji ini tiap hari sebenarnya. Setiap hari kita mengaji. Karena di Masjid An-Nur kita mengaji setiap malam. Satu malam dua ayat, tiga ayat. Nah, itu yang rekaman yang disiarkan di RTV. Itu sekali pengajian satu jam. Kemudian berlangsung pengajian ini sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Sejak tahun 2006. Sekarang sudah 2017, 10 tahun. Ayat Al-Qur'an yang baru ditafsirkan baru 10 juz. Al-Qur'an berapa juz? 30 juz. Nah, berarti setiap malam aja mengaji tafsir baru 10 juz. 10 tahun. Berarti untuk selesai Al-Quran berapa tahun? 30 tahun. Itu setiap malam. Apalagi dua kali sebulan. Kalau dua kali sebulan kapan selesai ayat Al-Quran? Sementara Al-Quran ini adalah untuk kehidupan. Turun dahulu kepada Rasulullah untuk kehidupan. Tanpa Al-Quran tak ada kehidupan, kematian. Al-Quran ini cahaya, maka tanpa Al-Quran gelap gulita. Al-Quran pula 30 juz, setiap malam mengaji 2-3 ayat, 30 tahun. Berarti tak cukup dua kali sebulan, tapi untuk permulaan bolehlah dua kali sebulan, nanti ditambah lagi 4 kali sebulan. Setelah itu setiap hari kalau dapat, setiap malam. Kalau bisa pagi, petang, malam. Kita mengaji. Hanya saja caranya lagi. Bisa jadi di masjid mengaji atau membaca buku atau mendengarkan rekaman dan seterusnya. Malam hari ini saya diamanahkan untuk membuka pengajian kita ini dengan judul berkaitan dengan tauhid. Tauhid. Tauhid dari kata wahid. Wahid maknanya satu, esa. Tauhid maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan Allah itu satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Ketuhanan yang maha esa. Allah itu satu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki sekutu dari makhluk ini. Sebagai tandingan. Tidak. Allah tidak ada memiliki sekutu berupa berhala umpamanya. Tidak. Sekutu berupa api umpamanya. Tidak. Allah tidak memiliki sekutu dari makhluk ini. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi sebelum sampai ke pengajian itu pengajian itu bisa lebih mendalam, bisa lebih luas, panjang pembahasannya. Sekarang yang sederhana sajalah dulu. Mengaji yang pertama adalah mengaji tentang hidup ini. Hidup. Kita ini hidup atau mati? Ini kan sederhana ya. Kita ini sekarang ini hidup atau mati? Hidup. Apa tanda hidup? Di dalam surah Al-An'am ayat 122 Allah menyebutkan, meskipun roh kita itu ada dalam badan, belum tentu lagi kita disebut hidup. Biasanya kita sebut hidup itu ada roh dalam badan, hidup. Tercabut roh dari badan, mati. Sekarang ada tidak roh dalam badan kita ini? Ada. Berarti kita ini hidup atau mati? Belum tentu. Apa sebab surah Al-An'am ayat 122
Allah menyebutkan awaman kana maitan, maitan mayat, maitan mayat. Apakah sama orang yang mati, mayat mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Ulama tafsir memahami mati di sini bukan maknanya mati nyawanya tercabut dari badan, bukan. Makna mati di sini tidak ada iman di dalam hati. Lalu kami hidupkan, maknanya kami beri hidayah. Nah, dengan hidayah itu ada iman dalam hati, maka hiduplah manusia. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami berikan kepadanya nur, cahaya. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya itu ia berjalan di muka bumi. Nah, orang yang berjalan dengan cahaya ini hidup. Mengapa dia dapat cahaya? Sebab ada iman dalam hati. Dengan iman itu ia hidup. Ada iman dalam hati, hidup. Diberi cahaya, lebih hidup. Tidak ada iman dalam hati, mati. Maka ia dalam kegelapan. Kita ini hidup atau mati? Belum tentu. Belum tentu. Yaitu apabila ada iman dalam hati, hidup. Tidak ada iman dalam hati, mati. Meskipun ada roh dalam badan. Ini surah Al-An'am ayat 122. Nah, apabila disebut ada iman dalam hati hidup, berarti orang yang hidup itu orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang kafir, yang tidak ada iman dalam hatinya, hidup atau mati? Mati. Meskipun dia bergerak juga. Karena hidup yang dimaksudkan dengan hidup yang sebenarnya adalah adanya iman di dalam hati. Baik, kita tambah lagi. Tadi ayat surah Al-An'am ayat 122. Sekarang kita tambah surah Asy-Syura ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wahyu. Tetapi Allah menggunakan kata ruh, ruhan, ruh, dan demikianlah kami mewahyukan ruh kepadamu wahai Muhammad dari sisi kami. Yang dimaksudkan ruh di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu. Di dalam kajian tafsir disebutkan, mengapa Allah menggunakan kata ruh untuk Al-Quran? Demikianlah kami mewahyukan ruh kepadamu wahai Muhammad. Sebenarnya demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu. Mengapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata ruh kepada Al-Quran? Sebabnya adalah apabila tanpa ruh badan kita ini mati, maka begitu juga dalam kehidupan ini tanpa Al-Quran. Tinggal sambung. Tanpa Al-Quran, mati. Tanpa Al-Quran, mati. Tak bisa baca Quran. Kalau kita tanya apa agama? Islam. Tapi tak bisa baca Quran. Tak suka pula mendengar Al-Quran. Tak hadir pula dalam pengajian Al-Quran. Orang seperti ini hidup atau mati? Mati. Maka kata Imam Syafi'i, kalau orangnya seperti ini, maka bertakbir 4 kali kepadanya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kali kedua, Allahu Akbar, baca selawat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir kali ketiga, Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mengapa ini doanya? Dia dah mati. Biasanya yang mati ini tak bergerak. Tanda mati itu tidak bergerak. Dokter itu kalau memastikan seorang itu mati, sudah mati, ditekannya urat nadi kita ini. Oh, tak bergerak lagi. Ah, ini dah mati lah ini. Ditengoknya di monitor, tak ada lagi naik turunnya. Lurus saja. Ah, tak ada geraknya, jantungnya tak bergerak lagi. Darahnya tak beredar lagi, tak ada gerakan darah lagi. Ini mati. Tak ada iman dalam hati, mati. Tak ada Al-Quran dalam hidup, mati. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat. Berbagai macam ujian berlaku ke atas dirinya. Diam saja, tak ada gerak apa-apa. Bertaubat pun tidak. Orang seperti ini hidup atau mati? Hidup atau mati? Mana yang banyak sekarang ini? Manusia ini yang hidup atau yang mati? Coba tengok. Kalau hidup, ramai masjid ini. Penuh. Karena saya diberitahu tadi, di sini ada perumahan Ustaz, di sini ada perumahan, di sini ada perumahan. Kalau hiduplah hati mereka ini, penuh masjid kita ini. Berarti mana yang lebih banyak? Yang hidup atau yang mati? Bermakna kita berada di tengah-tengah mayat-mayat yang berjalan. Allahu Akbar. Kalau yang hidup itu bergerak. Bergerak. Diberi nasihat. Astaghfirullahaladzim. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah tersesat jauh. Sekarang saya bertaubat. Nah, itu hatinya bergerak. Sekarang saya memperbaiki diri. Sekarang saya akan tempuh jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya mau tetap pendirian. Saya mau istiqomah sampai ke akhir saya. Ini orang seperti ini hatinya hidup. Hatinya hidup. Hati kita sekarang ini hidup atau mati? Kita hidup atau mati? Kalau udah sampai ke masjid ini hidup lah ya. Kalau udah sampai ke sini hiduplah. Karena hati yang hiduplah ringan kaki melangkah ke masjid ini. Tapi kalau hati mati, oh. Kita tarik ke masjid pun tak sampai. Rumahnya depan masjid pun tak sampai. Rumah siapa depan masjid ini? Tapi orangnya sampai sini. Tapi kalau hati dah mati, a'anzar tahum am lam tundirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Tidak beriman berarti tak ada iman dalam hati. Tak ada iman dalam hati berarti mati. Itu sebabnya orang tua kita dahulu, kecil-kecil lagi kita ini, supaya kita hidup dan tetap hidup, merantau jauh kemana sekalipun, supaya hidup di rantau orang, yang pertama kali diajar kepada kita waktu kecil-kecil oleh ibu kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah roh. Ditanamkan roh dalam hati kita itu. Yang dengan Al-Quran ini kita hidup. Oh, mengajilah kita kecil-kecil dulu kan. Alif di atas A. Alif di bawah I. Alif di depan U. A. Ah, macam tu ngaji dulu. Alif duo di atas an, alif duo di bawah in. Jangan main, ini rotan ini. Ustaz dulu bukan main lagi. Serius, sungguh-sungguh. Main-main? Ah. Ini untuk hidup. Ini bukan barang yang remeh nilainya.
ini yang berharga dalam hidup. Sungguh-sungguh. Dulu kalau mengaji ini, membawa Al-Quran ini, tak boleh bawa seperti ini. Ini sumber kehidupan. Di mana letaknya Al-Quran ini? Di dada sini. Untuk membacanya terlebih dahulu, naik ke kepala dulu. Naik kepala, turun, cium, letak di dada, kemudian letak di depan. Tak boleh letak di atas lantai. Di mana diletakkan? Di atas bantal. Di mana kepala biasa diletakkan? Di atas bantal? Di atas bantal. Ah, dibuka baik-baik. Boleh dengan tangan kanan? Tak boleh. Tak boleh dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Subhanallah. Dibuka satu-satu. Tak boleh dilipat-lipat. Kan ada yang melipat-lipatnya. Enggak. Dulu ada penandanya. Ah, penandanya. Kertas perak namanya. Ah, diikat kan? Di situ. Supaya Al-Quran ini terjaga. Karena ini adalah penentu kehidupan. Dengan Al-Quran inilah bangsa Arab itu hidup. Kalau tidak, bangsa Arab itu tinggal. Maka bangsa Arab itu dahulu disebut bangsa jahiliyah, bangsa terkebelakang, primitif. Apa yang mengangkat mereka? Al-Quran ini yang mengangkat mereka. Apa ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah? Dengan ayat itu, maka terpancarlah cahaya di jazirah Arab itu. Ayat yang pertama kali turun, ayat tauhid. Bukan ayat tentang sholat, bukan? Bukan tentang puasa, tidak? Ayat yang pertama kali turun, ayat tentang tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhanmu itu adalah yang menciptakan. Patung yang tidak menciptakan itu bukan Tuhan. Dahulu yang disembah oleh bangsa Arab adalah patung, berhala. Dibuatnya berhala, kemudian dia sembah. Ada yang kecil, ada yang besar. Ditegakkan di sekeliling Ka'bah, itulah yang mereka sembah. Turun ayat ini, ayat tauhid, itu syirik. Turun ayat tauhid untuk menghilangkan syirik. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dengan nama Allah yang telah menciptakan. Bismillah. Dengan nama Allah. Nah, itu tauhid yang pertama. Itu yang disampaikan kepada bangsa Arab di kota Mekah. Tapi bangsa Arab ini banyak juga yang tak mau. Dari kalangan pemimpinnya banyak tak mau. Abu Lahab, siapa lagi? Abu Jahal, siapa lagi? Abu Sufyan, siapa lagi? Abu-abu yang lain, banyak abu-abu. Yaitu pemimpin-pemimpin utama dari bangsa Arab ini. Tak mau menerima kebenaran. Yang menerima kebenaran siapa? Ah, satu-satu istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu sahabat Nabi yang dekat, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu ada anak kecil, Ali bin Abi Thalib, anak paman. Setelah itu ada hamba-hamba sahaya. Ibaratnya sekarang ini tukang kebun, tukang gembala. Bilal bin Rabah. Yang kedudukannya di tengah masyarakat dikatakan rendah karena dari kalangan hamba sahaya. Tapi mereka ini diangkat oleh Allah kedudukannya. Karena hidupnya, kehidupan mereka itu dengan Al-Quran yang sudah ada dalam hati mereka. Berarti kita ini hidup atau mati? Hidup. Apa sebab kita hidup? Sebab ada Al-Quran dalam hati kita. Nah, sekarang ini, apabila ada Al-Quran dalam hati kita, apakah sama Al-Quran yang ada dalam hati kita itu antara satu dengan yang lain? Tidak. Ada yang hanya hafal ayat-ayat pendek saja. Setiap kali sholat, bacaan ayatnya, inna a'tayna satu. Satu lagi apa? Qul huwallahu ahad. Dari dulu sampai sekarang itulah dia. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Inna a'tayna.
Cobalah sekali-kali baca amma yatasa'al. Ah, tak hafal saya ustaz. Ayatnya yang 2-3 ayat itu saja. Oh, berarti hidup, tapi hidupnya ini rendah. Kalau banyak menghafal Al-Quran, banyak pula mengaji tentang tafsir Al-Quran, mengetahui kandungannya, hati itu hidup, tapi hidupnya bagaimana? Tinggi kehidupannya itu. Kita hidup atau mati? Hidupnya rendah atau tinggi? Oh, hebat kalau tinggi. Hafal Quran apa? Apa tandanya hati itu sudah hidup? Tadi sudah kita sebutkan, kalau diberi hidayah, ada iman dalam hati, hati itu hidup, nanti akan diberi cahaya. Cahaya dalam hati. Wa ja'alna lahu nuran. Akan diberi cahaya. Cahaya itu, apa makna cahaya ini? Nah, ini kita mengaji ini sekarang nih. Cahaya ini apa maknanya ini? Hah? Menerang. Belum lagi. Kalau mengaji tafsir, dia mesti sampai kepada kata yang menjelaskannya. Kalau belum sampai kepada kata yang belum menjelaskannya, belum lagi sampai. Mesti sampai ke kepada kata penjelas. Kata penjelas. Apa makna cahaya? Cahaya itu maknanya memperlihatkan yang tersembunyi. Mesti ada kata tersembunyi. Nah, itu makna cahaya. Cahaya maknanya memperlihatkan yang tersembunyi. Coba matikan lampu nih. Matikan lampu nih. Tak usah lah matikan, tak usah. Kalaulah kita matikan lampu ini, nampak tidak meja yang ada di tengah masjid ini? Tidak. Tapi meja ini ada? Ada. Mana perginya? Tersembunyi. Apa yang menyembunyikannya? Kegelapan. Bagaimana supaya terlihat yang tersembunyi oleh kegelapan ini? Hidupkan lampu. Maka lampu itu, cahaya, menampakkan yang tersembunyi. Ada tiang dalam masjid ini? Ada. Nampak, terlihat? Apa sebab nampak? Karena ada cahaya. Kalau dimatikan lampu? Tak nampak tiang ini. Tapi tiang itu ada? Ada. Mana perginya? Tersembunyi. Jadi, kita mesti memiliki cahaya untuk dapat melihat yang tersembunyi. Yang paling penting, yang paling berharga, yang paling menentukan dalam hidup adalah yang paling tersembunyi. Apa yang paling tersembunyi? Yang menciptakan alam semesta ini tersembunyi. Yang mengatur alam semesta ini tersembunyi. Yang menghidupkan kita dan mematikan kita tersembunyi. Yang mengayakan kita, memiskinkan kita tersembunyi. Yang menyehatkan kita dan membuat kita sakit tersembunyi. Siapa yang tersembunyi itu? Siapa yang tersembunyi? Allah. Yang tersembunyi itu disebut yang ghaib. Ghaib. Allah itu ada? Ada. Dapat kita lihat? Tak dapat dengan mata, tak dapat kita lihat. Tersembunyi. Tetapi kita dapat melihat. Bukan melihat zat Allah, tapi kita dapat melihat tanda kekuasaan Allah. Apa yang membuat kita bisa melihat tanda kekuasaan Allah? Sehingga Allah yang ghaib itu kita percayai. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang ghaib. Allah itu adalah yang paling ghaib. Surga ghaib. Allah lebih ghaib dari surga. Lebih tersembunyi lagi dari surga.
Surga dulu masih bisa dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi Allah tak bisa dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Hanya cahaya yang Rasulullah lihat ketika malam Isra dan Mi'raj. Berarti Allah lebih tersembunyi lagi, lebih gaib. Dulu pernah Nabi Musa minta supaya Allah memperlihatkan zatnya. Ketika sampai ke atas gunung, Tur Sina. Tapi Allah tak perkenankan. Allah menyembunyikan zatnya dalam kegaibannya, gaib. Tapi Allah itu ada? Ada. Meskipun tersembunyi, ada. Bagaimana cara mengetahuinya Allah yang tersembunyi itu? Bagaimana cara mengetahui meja yang tersembunyi itu? Yang tersembunyi dalam kegelapan itu? Bagaimana cara mengetahui meja yang tersembunyi dalam kegelapan? Hidupkan lampu, dapatkan cahaya, dapat melihat yang tersembunyi. Begitu juga dalam hidup, bagaimana bisa menemukan Allah yang gaib itu dalam hidup? Dapatkan cahaya. Supaya dengan cahaya itu, dapat kita melihat yang tersembunyi. Cahaya apa yang kita maksudkan? Cahaya iman. Kalau yang di masjid tadi, cahaya lampu. Ini yang kita kaji ini kan tauhid tadi ini. Maka untuk mengaji tauhid, mesti ada iman dalam hati. Yang dengan iman itu nanti dapat cahaya. Yang dengan cahaya itu, dapat kita mengetahui yang tersembunyi. Dapat mengetahui Allah. Dah? Ini sengaja diam nih, supaya kita berpikir. Karena kalau penyampaian terus, nanti tak sempat untuk menancapkannya ke dalam hati. Dia mesti ditancapkan dalam hati. Ini tak boleh goyang lagi nih. Ini mau dibawa sampai mati nih. Kita mau nanti akhir perkataan kita, inilah dia akhir perkataan. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Tapi kapan seseorang itu bisa memahami la ilaha illallah? Kalau dalam hati ada iman dan punya cahaya, yang dengan cahaya itu ia bisa melihat la ilaha illallah. Sekarang kita uji sekarang nih. Kita sudah dapat cahaya belum? Sudah dapat cahaya belum? Mengapa terdiam nih? Cahaya lampu sudah dapat nih. Nah sekarang kita masukkan cahaya iman. Yang membuat kita hidup. Sehingga kita mengetahui yang tersembunyi. Kalau kita tak mengetahui yang tersembunyi, yang gaib Allah, tak jadi kita mentauhidkan Allah. Ini mengaji nih. Ini kalau sampai ke sini nih, hati ini tenang, dada ini lapang, tak perlu risau-risau. Ini yang banyak risau, yang stres, tertekan ini karena tak paham ini nih. Sibuk cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki. Padahal rezekinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Karena dia tak mengenal Allah yang telah menjamin rezekinya. Sesak nafasnya dari rezeki. Karena tauhidnya bermasalah. Sekarang saya tanya, kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Kita yang cari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Kalau kita yang mencari rezeki, kita tahu alamat rezeki itu di mana? Mana ada kita yang tahu di mana alamat rezeki itu berada? Rezeki yang cari kita. Dan Allah sudah jamin rezeki kita, ikan yang kita makan hari ini, yang tadi malam kita makan, dari mana ikan itu? Sana berenangnya, di laut Padang sana berenangnya. Di sana rezeki kita itu. Kita tahu di mana ikan itu berada? Mana kita tahu? Tapi ikan itu tahu di mana kita berada?
tahu datang dia ke Pekanbaru ini. Cara datangnya, Allah tundukkan makhluknya untuk mendatangkan ikan itu kepada kita. Hei nelayan, tangkap ikan itu. Karena ikan itu adalah untuk hambaku yang di Pekanbaru itu. Yang rumahnya dekat masjid Baitur Rahim itu. Itu sudah ditulis rezeki kita. Belum kita lahir, semua sudah ditulis. Wama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali Allah telah jamin rezekinya. Rezeki gajah sampai ke gajah, rezeki semut sampai ke semut, meskipun gajah yang besar sekalipun menghalangnya, tak akan mungkin bisa menghalang, karena Allah sudah jamin rezeki setiap makhluk. Kenapa risau-risau lagi cari rezeki? Kita hanya berusaha. Dan jangan fahami kalau sudah berusaha dapat rezeki, belum tentu. Banyak orang sudah berusaha beli kebun, sudah berusaha, sudah dibeli kebun, dijaga kebun dengan baik, berbuah pasir. Kebun apa ini? Sawit. Tapi sekarang sawit ini tak main lagi. Sekarang kita mau ganti sawit dengan kurma sekarang. Kita sudah 3 kali pergi ke Thailand. 1 batang kurma nilainya sama dengan 100 batang sawit. Bulan Agustus ini kita akan pergi lagi. Tahun lalu kita bawa Bupati Rohul. Nah, ini tahun ini kita bawa Bupati Siak lagi. Supaya mereka ini yakin bahwasanya dengan bersawit ini lambat kaya kita. Kalau mau cepat kaya, menanam korma. 1 batang korma itu buahnya sampai 320 kilo. 1 batang korma. 1 kilo 50 real. 1 real 3.000. 1 batang 48 juta. 1 batang korma. 48 juta itu untuk 1 tahun. Karena sekali panen dalam 1 tahun. 48 bagi 12 bulan. Berarti 1 bulan 1 batang 4 juta. Punya 1 batang kurma depan rumah 4 juta. Tanam di sebelah dapur 1 lagi 4 juta, 8 juta. Ada sisa tanah kiri kanan? Ada. Tanam kanan 1, tanam kiri 1. 4. 4 kali 4 16 juta. Tak perlu masuk pegawai negeri lagi. 18 16 juta. 4 batang korma. Lapar, 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 pergi ke batang korma. Makan 3 butir saja. Itu sudah sama dengan makan 1 piring nasi. Tambah lauk, tambah buah, tambah susu. 3 butir korma, itu khasiatnya itu. 3 butir sawit. Makan lagi gila sawit itu. Pada masa Rasulullah dahulu, 1 hari 1 biji korma. Dalam perang Tabuk, 1 biji korma cukup untuk tubuh kita ini. Kalau makan 7 butir, bukan badan sehat, kuat saja, tetapi akan dihindari dari sihir. 7 butir korma setiap pagi akan terhindar dari sihir. Maka nanti badan kita ini sehat-sehat. Ini banyak sakit-sakit ini karena sawit. Maka bergantilah dari sawit ke kurma. Mengapa pula sampai ke kurma ini tadi? Sampai mana kita tadi? Rezeki. Kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita?
rezeki yang mencari kita. Tetapi meskipun rezeki itu mencari kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki. Tetapi bukan usaha itu yang menentukan rezeki. Bukan usaha. Ada orang yang sudah berusaha beli kebun, jaga kebun, dipupukkan kebun, diairi kebun, subur kebun. Udah berbuah, buah pasir. Kemudian berbuah berikutnya, buah yang sebenarnya mau panen, banjir, habis semua sawit itu. Bukan buahnya saja, batang-batangnya hanyut sekali. Sudah berusaha, sudah dapat rezeki. Karena bukan usaha itu yang menentukan rezeki dapat. Ada orang di rumah sakit, tak ada berusaha, terbaring saja. Tak ada berusaha. Mari. Datang orang, kasih amplop dalamnya duit, rezeki. Bawa roti, rezeki. Bawa buah, rezeki. Orang sakit itu ada berusaha? Dapat rezeki? Jadi kita yang cari rezeki atau rezeki yang cari kita? Ini tauhid. Ini dia pengajian tauhid. Kalau pengajian tauhid kita ini kuat, tenang kita dalam cari rezeki. Tenang. Karena kita hanya berusaha saja sebenarnya. Yang menentukan ketika kita berusaha mencari rezeki itu adalah Allah. Cobalah kalau tak percaya, coba. Kalau tak pernah coba, memang akan penatlah, letih. Letih sekali, nanti stres. Ini saya menangani banyak orang stres sekarang ini. Ada pedagang di Ramayana, kan Ramayana terbakar kan kemarin kan? Ketika mau hari raya terbakar. Apa sebab? Sebab banyak pedagang itu, yang stres ini, dia sudah beli barang, mau jual barangnya itu menjelang hari raya. Nah, untuk membeli barang itu dia pinjam uang orang. Uang rentenir pula dia pinjam. Sampai 1 miliar, 2 miliar, sampai 3 miliar. Barang datang, masukkan ke dalam toko, belum lagi sempat menjualnya menjelang raya, tokonya sudah terbakar, hangus semua barang dagangannya. Sudah berusaha? Dapat rezeki? Utang yang datang. Nah, kalau dia tidak mengembalikan kepada Allah, stres. Tak bisa diajak lagi. Assalamualaikum. Salam-salam apa nih? Bisa hilang akal ini. Bisa putus ini. Banyak orang yang berubah akalnya. Karena tidak bisa mengembalikan hakikat hidup ini. Hakikat hidup ini kembalikan kepada yang mengatur. Yang mengatur rezeki kita itu adalah Allah. Jangan coba-coba pula kita mengatur dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau coba juga mengatur, Allah akan serahkan kepada kita untuk mengatur rezeki. Dan ketika kita tak mampu, jalanilah hidup sendiri. Sengsara sendiri, sakit sendiri, mati sendiri. Karena tidak mau bergantung kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Apalagi ayat setelah itu, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berusaha cari rezeki, berdagang. Malam ini dapat 50.000, alhamdulillah. Malam ini dapat 200.000, alhamdulillah. Malam ini tak dapat apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak memahami tauhid, dapat 50.000 senang, dapat 200.000 senang, tak dapat. Ini orang seperti ini nanti akan mati diserang oleh jantung sendiri. Nama penyakitnya serangan jantung.
Tak ada orang lain yang menyerangnya. Jantungnya sendiri yang menyerangnya. Mati. Apa sebab? Sebab dia tidak mampu menenangkan hatinya. Dengan apa menenangkan? Dengan mentauhidkan Allah. Maka orang yang hidup, dia bisa memberikan kehidupan untuk dirinya. Maka dia tidak akan dapat digoncangkan oleh ujian dan musibah hidup ini. Ini pentingnya mengaji tauhid. Kalau sudah mengaji tauhid, Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tenang. Dalam mencari rezeki, tenang. Dalam mengobati penyakit, tenang. Kita hanya berusaha mengobati penyakit. Yang menentukan sembuh dan tidaknya adalah Allah. Tenang. Apapun yang kita buat, kita hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Dan Allah pula tidak akan menyia-nyiakan hamba yang sudah berusaha. Ini hati yang hidup. Hidupnya hati itu dengan iman. Dengan iman yang ada dalam hati, kemudian dia beramal. Berusaha cari rezeki, beramal. Mengobati penyakit, beramal. Apalagi yang lain. Apapun yang ia buat, beramal. Amal yang diiringi dengan iman, atau dengan kata lain, amal dengan nilai iman, amal itulah yang akan meninggikan lagi kehidupan. Surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl 97. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min zakarin aw unsa, baik yang beramal itu laki-laki ataupun yang beramal itu perempuan, wahuwa mu'min, dan dia ketika beramal dalam keadaan beriman, mu'min. Iman menentukan hidup. Dengan iman itu ia beramal, amal itu disertai dengan iman, falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan menghidupkannya. Dia sudah hidup tadi, sudah. Dengan apa tadi dia hidup? Dengan iman. Tapi dengan amal yang dia kerjakan, dengan iman yang ada dalam hatinya, kami akan hidupkan lagi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Maka kehidupannya tinggi nilainya, tidak lagi seperti kehidupan orang yang biasa. Seperti apa contohnya? Ini masuk kaji yang tinggi nih. Ini kaji tauhid ini yang tingginya ini. Yaitu sekarang kita ini di masjid Baitur Rahman. Tadi kita di rumah. Di mana rumah kita? Seberang sana rumah kita. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Kita berjalan ke masjid ini. Pertanyaan, ini ngaji tauhid ini? Punya cahaya atau tidak? Kalau punya, akan dapat melihat yang tersembunyi. Ini hidup atau mati ini? Kita coba. Tadi kita di rumah, sekarang kita di masjid. Kita berjalan ke masjid ini. Kita berjalan atau diperjalankan? Kita berjalan atau diperjalankan? Apa beda berjalan dengan diperjalankan? Siapa tadi yang berjalan dari rumah? Siapa tadi yang diperjalankan dari rumah? Ada beda? Apa bedanya? Kalau berjalan? Dengan kaki. Kalau diperjalankan? Terbang. Ini pengajian mulai tinggi nih. Tapi ini yang buat kita tenang dalam hidup. Sakit, sakitlah. Rugi dalam berdagang, rugilah. Tak dapat bayar hutang, tak dapat bayar, tak apalah. Tenang saja. Didengki orang, dengkilah. Tak
Tak jadi kebunnya, tak jadilah. Oh, tenang. Tak ada perkerut-kerut kening ya. Ceria terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ceria. Tapi kalau yang sesak nafasnya ini, yang sempit dadanya, kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain nampak bapak hari ini. Oh iya, saya ada masalah ini. Belum kita tanya lagi, saya ada masalah ini. Belum kita tanya, dia dah curhat dulu. Macam mana hari ini pak? Allah susah betul lah cari rezeki hari ini. Karena dia tak memahami hidup ini. Kita yang berjalan sendiri atau kita diperjalankan? Kalau berjalan, kita sendiri yang berjalan. Kalau diperjalankan, bermakna di sana Anda yang memperjalankan kita. Siapa yang memperjalankan kita? Kalau manusia biasa sendiri berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini pada waktu Isra dan Mi'raj. Kalau manusia biasa sendiri yang berjalan, Nabi Muhammad sendiri yang berjalan dengan dirinya sebagai manusia biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ikut jalan biasa, berapa lama baru sampai ke Masjidil Aqsa? 40 hari 40 malam baru sampai. Tapi malam itu tak lama saja, hanya beberapa detik saja. Naik buruk di Masjidil Haram, langsung sampai Masjidil Aqsa. Apa sebab bisa cepat sampai ke Masjidil Aqsa? Sebab Rasulullah diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu sendiri yang berjalan atau Nabi Muhammad diperjalankan? Mana yang lebih senang menjalani hidup? Berjalan sendiri atau diperjalankan? Mengapa susah selama ini? Karena kita berjalan sendiri tanpa mau diperjalankan oleh Allah. Ah, susah sendiri. Andai kan kita bersedia diperjalankan oleh Allah, senang. Saya 2 minggu yang lalu dibawa diperjalankan. Karena tak ada 1 sen pun uang saya yang keluar. 5 hari ke Turki, alhamdulillah. Dibawa jalan ke sana kemari. Dari Turki pergi Madinah. 4 hari pula di Madinah. Pergi pula ke Mekah, dapat pula menunaikan umrah. Saya tanya orang yang di sebelah yang sama-sama, "Bapak ikut rombongan ini bayar berapa?" "Saya 38 juta, Ustaz." "Saya 1 sen pun tak bayar." Kira-kira mana yang senang hidupnya? Yang dapat pergi tetapi membayar, yang dapat pergi tapi tak bayar? 38 juta itu lama ngumpulkannya itu. Susah ngumpulkannya itu. Sebulan 2 juta, sebulan 2 juta. Kalau sebulan 2 juta, 16 bulan baru dapat. 18 bulan baru dapat. Terkumpul 38 juta. 19 bulan baru dapat. Saya tak pakai kumpul-kumpul uang, dibawa saja. Ini sebulan lagi ini dibawa lagi ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. 1 sen pun tak keluar uang. Berarti berjalan atau diperjalankan? Mana yang enak, yang menyenangkan? Berjalan sendiri atau diperjalankan? Bintang 5. Di mana kami singgah bintang 5? Di depan Masjidil Haram itu bintang 5. Bangunan yang paling tinggi itu yang ada jamnya itu.
Fairmont Hotel Clock. Ah, di situ di tempat yang di atas ini. Itu hotel yang paling mahal itu. Satu sen pun uang saya tak keluar karena di perjalanan. Pertanyaan untuk kita, mana mau? Mau berjalan sendiri atau mau diperjalankan? Mau mencari rezeki sendiri atau diberi rezeki? Mau mengobati penyakit sendiri atau mau disembuhkan? Langsung. Mungkin dengan berusaha, mungkin tidak dengan usaha. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mentauhidkan Allah. Itu kunci. Lembut aja hati orang itu. Ustaz ikut sekali lah. Mari sini paspor Ustaz. Diambil paspor saya, diuruskan semua. Visanya diuruskan, semua diuruskan. Tinggal buat badan aja lagi. Kopor dikasih, baju pun juga dikasih. Allahu Akbar. Senangnya hidup di perjalanan. Kalau enggak, susah sekali menjalani hidup. Dan Rasulullah itu hidupnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Karena yang mengatur hidup Rasul itu adalah Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah kami mendapati kamu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad? Kami yang memeliharamu. Bukan ayah ibumu yang memeliharamu, kami yang memeliharamu. Kami mendapati kamu dalam keadaan tersesat, tidak tahu siapa Tuhanmu. Kami yang memberi petunjuk kepadamu. Kami dapati kamu dalam keadaan miskin, kami yang mengkayakanmu. Lembut saja hati Khadijah yang kaya raya itu jadi pasangan hidup Rasul. Langsung Rasulullah kaya raya. Kita yang cari pasangan hidup sendiri atau Allah yang pasangkan pasangan itu untuk kita? Ini yang pasangan sekarang ini, kita yang cari sendiri atau Allah yang pasangkan? Kalau kita serahkan kepada Allah, Allah akan pasangkan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tak percaya kepada Allah. Kita sendiri yang mencari pasangan itu. Padahal belum tentu lagi yang kita cari itu adalah baik. Boleh jadi yang kamu kira baik, ia adalah buruk bagimu. Boleh jadi yang kamu kira buruk, ia adalah baik bagimu. Tapi kalau Allah yang memilihkannya untukmu, maka baik, pasti baik. Buruk, pasti buruk. Karena Allah yang menentukannya pasti tepat. Kalau kita tidak. Itu sebabnya kita ini selalu memohon kepada Allah supaya Allah yang menentukan. Ragu kita memilih salah satu di antara dua. Ada dua nih pilihan nih. Ragu kita. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Berdoa kepada Allah, istikharah. Ada salat istikharah. Ya Allah, tetapkanlah pilihan mana yang terbaik ini. Allah berikan pilihan. Yang Allah berikan itu yang terbaik. Oh, jadi tauhid itu penting. Karena tauhid itu yang membuat kita kembali kepada Allah. Kita ini tak bisa menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Orang yang tinggi nilai tauhidnya mudah sekali mendapatkan bukti ya. Contoh mudahlah. Ini untuk orang awam. Kita tidur, kita sendiri yang menidurkan diri kita atau Allah yang menidurkan kita? Nanti malam coba. Kita yang menidurkan diri kita atau Allah yang menidurkan kita? Allah yang menidurkan kita. Kalau Allah tak tidur kan, apa jamkanlah mata itu kuat-kuat. Saya mau tidur. Tak jadi tidur. Karena yang menidurkan kita bukan kita. Maka kita berdoa ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan memohon pertolonganmu ya Allah,
engkau tidurkan aku malam hari ini dan engkau bangunkan aku pagi esok. Kita yang bangun sendiri atau Allah yang membangunkan kita? Allah membangunkan. Saya mau bangun pukul 4. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bangun pukul 4. Pukul 5 pun tidak. Pukul 6 pun tidak. Dan kalau Allah tak izinkan, tak bangun-bangun pun jadi. Mati langsung. Oh, berarti bukan kita yang menjalani hidup dengan diri kita sendiri. Pada hakikat sebenarnya, sebenarnya kita ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, dari rumah ke masjid ini, kita berjalan sendiri atau Allah yang memperjalankan? Jangan sombong. Saya berjalan sendiri, kan kaki saya yang melangkah. Nanti lumpuh nanti. Tak berjalan lagi. Dulu ada yang mengatakan, saya kaya ini karena ilmu yang ada pada saya. Maka kaya, kaya raya lah saya ini. Siapa yang paling kaya di Mesir pada masa itu? Qarun. Dinasihati Qarun. Jangan kamu sombong wahai Qarun. Kekayaanmu itu dari Allah. Tapi Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta bendaku ini ku dapat karena ilmu yang ada padaku. Aku pandai berdagang, pandai cari uang, cari harta, maka banyaklah hartaku. Allah balas cepat. Fakasafna bihi wa bidarihil ard. Allah belahkan bumi dan Allah benamkan Qarun. Wa bidarihi dan istananya sekali. Famakana lahu min fiati yang surunahu wa makana minal muntasirin. Dengan hartanya, dengan istananya, masuk sekali dalam bumi ini. Masuk ke dalam perut bumi. Kemudian terpancar air ke atas. Air itu berkumpul jadi danau dia sekarang. Maka danau itu di Mesir namanya Danau Qarun. Karena Qarun dibenamkan di situ. Dan hartanya banyak dalam bumi ini. Kalau kita kali-kali bumi ini, kemudian berjumpa emas dalam bumi ini, maka kita akan menyebut harta siapa itu? Padahal Qarunnya di Mesir dibenamkan. Kalau dapat dia di sini, kita masih menyebut hartanya juga. Dapat harta Qarun. Apa sebab? Sebab tidak mengagungkan Allah yang memberikan harta itu. Jadi bukan kita yang mencari harta itu dengan diri kita sendiri. Allah yang memberikannya untuk kita. Terakhir, penutup pengajian. Terakhir, jangan risau. Tinggal 3 menit saja lagi. Selesai sudah pengajiannya. Tadi kita di rumah, sekarang kita di masjid. Kita berjalan sendiri atau kita diperjalankan oleh Allah? Kita diperjalankan oleh Allah dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita kekuatan, Allah juga yang memberi kekuatan itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Kalau Allah cabut kekuatan, lemah, tak sampai ke masjid. Ada yang berkeinginan ke masjid, tak sampai, lemah. Karena Allah tidak beri kekuatan kepadanya. Jadi kita berjalan ke masjid, dapat berjalan ke masjid, karena kekuatan yang ada pada kita, itu pun kekuatan adalah dari Allah. Sudah? Yang itu biasa. Yang itu biasa. Kita mau dengan belajar tauhid yang luar biasa. Yaitu kalau berjalan dengan kekuatan yang biasa ada pada kita, itu biasa. Tetapi ada kekuatan tambahan dari Allah. Ini yang luar biasa. Kekuatan tambahan.
Tadi kira-kira dari rumah ke sini berjalan terasa berat atau terasa ringan? Alhamdulillah, itu karunia, itu kekuatan tambahan dari Allah. Kalau ada kekuatan tambahan, langkah itu ringan. Tapi kalau kekuatan itu cukup-cukup saja, oh itu berat sekali kaki melangkah. Kalau tak cukup kekuatan, sampai ke pintu masjid ini, pulang lagi ke rumah. Nah, itu kekuatannya tak cukup. Yang kekuatannya cukup, sampai ke masjid. Yang tak cukup, sampai di tengah jalan, pulang lagi. Yang berlebih, yang berlebih kekuatan tambahan dari Allah, di Allah berikan tambahan kekuatan, maka ringan saja kakinya melangkah ke masjid. Jangankan ke masjid Baitur Rahim ini masih dekat dari rumah. Masjid An-Nur itu pun tak terasa jauhnya, ringan saja kaki melangkah. Apa sebab bisa sampai ke Masjid An-Nur? Karena ada kekuatan tambahan. Siapa yang memberikan kekuatan tambahan itu? Itu dia karunia dari Allah. Dan kepada siapa karunia itu diberikan? Kepada semua orang? Enggak, Allah pilih-pilih orangnya. Siapa? Orang yang istimewa. Yaitu orang yang selalu menjalin kebersamaan dengan Allah, dengan imannya, dengan zikirnya, dengan ibadahnya, seperti dahulu para nabi dan rasul, seperti Nabi Muhammad. Kalau mau mendapatkan bukti, silakan lihat cerita-cerita Al-Quran. Banyak sekali cerita. Contoh sekarang ini, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini siapa ini? Nabi yang diterkam oleh ikan. Kemudian dalam perut ikan, Nabi Yunus ini mengingat Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kalau manusia diterkam oleh ikan, dengan kekuatan yang ada pada manusia itu, bisa tidak manusia itu kembali lagi ke darat? Keluar dari perut ikan? Dengan kekuatan yang ada pada kita ini, bisa kita keluar dari perut ikan? Mau coba? Boleh, mau coba. Kalau tak percaya, ikut hukum akal lah. Setiap manusia yang diterkam oleh ikan besar itu tak keluar lagi dari ikan itu. Habis. Jadi makanan ikan. Tapi Nabi Yunus tidak. Apa sebab tidak? Karena Allah beri kekuatan kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus itu dari perut ikan itu ke darat. Allah yang mengeluarkan, bukan Nabi Yunus itu yang keluar sendiri. Allah yang mengeluarkan, keluar. Bagaimana cara Allah mengeluarkan? Allah perintahkan ikan itu ke tepi, Allah perintahkan ikan itu membuka mulutnya, Allah perintahkan ikan itu memuntahkan kembali Nabi Yunus ke darat. Dengan perintah Allah, kembali Nabi Yunus ke darat. Allah juga bisa memerintahkan siapa saja untuk kita, kalau Allah menghendaki. Allah lembutkan hati orang, kasih si fulan itu rezeki, uang. Lembut aja orang itu menghantar uang ke rumah kita. Allah. Sudah pernah dapat pengalaman seperti ini? Kalau belum, karena memang tak layak dikasih. Gimana mau dapat? Layakkanlah diri untuk dikasih, dapatlah itu. Nabi Yunus dapat. Nabi Ibrahim dapat. Nabi Muhammad dapat. Abu Bakar As-Siddiq dapat. Umar bin Khattab dapat. Ali bin Abi Thalib dapat. Banyak para sahabat dapat. Hamba-hamba Allah yang saleh pun dapat. Kalau kita tak dapat, berarti masalah pada kita. Masalahnya adalah pada mentauhidkan Allah. Di sini perlunya mengaji mentauhidkan Allah. Tahun 2006. Ini contoh penutup pengajian. 2006, ada salah seorang putra dari Riau ini
juara satu membaca Al-Quran tingkat internasional di Malaysia. Sekarang beliau itu jadi imam di Masjid Rokan Hulu. Juara satu internasional. Siapa namanya? Ustaz Haji Indra Gunawan. Belum pernah lagi ada orang Riau ini juara satu MTQ internasional. Belum ada. Itu baru. Saya ketika itu masih di Malaysia. Ada seorang jemaah Malaysia nelfon, Ustaz, ada anak Riau juara satu, Ustaz. Saya lihat ke TV, oh ini dia, masih muda. Terbayang, ini kalau masih muda seperti ini, sebaiknya direkam kan suaranya ini. Suaranya yang bagus itu, direkam. Jadi diminta untuk membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, direkam. Karena kalau sudah tua nanti susah lagi itu. Belum ada lagi qori yang direkam suaranya 30 juz Al-Quran dengan berlagu, belum ada. Kalau murattal banyak, tapi yang berlagu itu belum ada lagi. Muammar ZA hanya beberapa ayat pilihan saja, surat-surat pendek, tapi kalau satu Al-Quran belum ada. Maka saya pun berkeinginan waktu itu di Malaysia, saya mau cari ustaz ini, saya mau jumpa. Saya akan minta supaya dia bersedia direkam. Masuk dalam studio untuk direkam 30 juz. Kemudian, satu malam itu, saya bermohon kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau untuk merekam, berarti kita mesti punya alat rekaman. Mesti punya studio rekaman. Nanti ustadznya bagus suaranya. Kalau studio rekamannya tak bagus, hasilnya tak bagus juga. Maka di Kuala Lumpur saya cari mana studio rekaman yang bagus. Ada satu tempat di Ceras, studio rekaman dari Hong Kong. Saya tanya berapa harga satu studio rekaman ini. Maka dia jawab, semua ini yang sederhana ini 70 ribu ringgit. 70 ribu ringgit kali 3, 210 juta. Harga studio rekaman itu 210 juta. Berarti saya mesti buatkan studio rekaman dengan nilai 210 juta untuk Ustaz Haji Indra Gunawan. Tengok-tengok saku, mana ada uang sebanyak itu? 210 juta itu banyak itu. Tapi malam itu saya ingin Ustaz Indra ini direkam suaranya 30 juz. Kita buatkan studio rekaman khusus untuknya. Biasanya studio rekaman ini kan buat album lagu-lagu kan. Ini untuk bacaan Al-Quran. Meminta kepada Allah. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Ya Allah, turunkanlah ya Allah rezeki dari sisi-Mu. Besok mengajar. Nah, ini kisah nyata ini. Besok mengajar. Setelah selesai mengajar, saya didekati oleh salah seorang dari jemaah ini. Ustaz, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya kira, apa yang mau disampaikan? Ini Ustaz, saya ada uang, tapi saya tak tahu mau dikemanakan uang saya ini. Allah, tadi malam kita minta uang, sekarang kita ditawarkan uang. Maka saya sampaikan, tadi malam saya berdoa. Doa saya dari malam adalah mendapatkan sejumlah uang untuk membuat studio rekaman yang digunakan untuk merekam ustaz kita yang pandai, yang bagus membaca Al-Quran 30 juz. Maka beliau tanya, berapa harganya studio rekaman? Saya sudah lihat ke lapangan, harganya 70 ribu ringgit Malaysia. Baik ustaz, nanti kita jumpa lagi. Kita janji berjumpa. Langsung dia bawa 70 ribu ringgit dalam koper. 70 ribu cash, tunai, tidak ada potong-potong itu. 70 ribu. Sebanyak mana kita minta, sebanyak itu cukup. Ini apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Ini namanya karunia dari Allah. Kurnia, pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa jalur biasa. Kalau jalur biasa kita berusaha kumpul-kumpul
Cukup 210. Baru itu jalur biasa. Ini namanya jalur luar biasa. Alhamdulillah. Sudah pernah dapat pengalaman seperti itu? Belum? Belajar tauhid. Maka jangan malam ini aja datang. Kapan lagi, Ustaz? Minggu pertama bulan April datang lagi sini. Kalau tak datang, memang tak sukalah. Memang tak maulah yang istimewa itu. Sementara kita perlukan yang istimewa itu. Contoh nanti, na'udzubillah, penutup pengajian. Tadi dah penutup ya? Sekarang penutup lagi. Na'udzubillah, ditetapkan kita ini ada penyakit di badan. Ada penyakit di badan, kita pun berobat. Berobat ke sana kemari, ke rumah sakit inilah, tak sembuh juga. Pergi ke Jakarta, tak sembuh juga. Pergi ke Melaka, tak sembuh juga. Penyakit tak sembuh, uang pun habis. Ada tidak penyembuhan yang istimewa? Ada. Yaitu penyembuhan apabila Allah memberikan karunia-Nya, kurnia-Nya. Tapi bagi orang yang rendah mentauhidkan Allah, tak percaya ini. Salah seorang jemaah kita di Malaysia, ini contoh juga. Kita belajar Al-Asmaul Husna. Di antara nama Allah yang kita ajarkan, Al-Latif. Ya Allah, Ya Latif, 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 Latif. Ada yang namanya Latif di sini? Pak Latif? Tak ada. Abdul Latif. Latif itu maknanya? Yang melakukan perbuatan dengan halus. Al-Latif itu halus. Melakukan perbuatan dengan halus. Jemaah ini punya penyakit, penyakitnya jantung. Sudah ditetapkan. 2 minggu lagi periksa. 2 minggu lagi setelah itu dioperasi jantungnya. Karena jantungnya sudah rusak. Dan dia selalu setiap hari makan obat. Kalau enggak, bisa terkena serangan jantung, mati. Dia masih berharap untuk sembuh. Maka dia buat janji, 2 minggu lagi diperiksa. Setelah itu ditentukan dengan pemeriksaan itu, operasi 2 minggu berikutnya. Di Institut Jantung Negara Malaysia. Ini kisah benar. Malam pengajian itu, dia mendapatkan nama Allah, Al-Latif. Ini mengaji Tauhid. Maka di ujung pengajian, kita mengatakan, beramal dengan nama Allah ini, yaitu dengan menyebut Ya Allah, Ya Latif. Ya Allah yang maha halus, yang melakukan perbuatan dengan halus. Dengan kekuasaan-Mu Ya Allah, Engkau dapat menyelesaikan apa saja permasalahan hidup dengan halus, tanpa hamba menyadarinya dan merasakannya. Engkau dapat menyelesaikannya karena Engkau adalah yang maha berkuasa, dengan melakukan perbuatan dengan sangat halus tanpa disadari oleh hamba-hambamu. Ya Allah Ya Latif, Ya Allah yang maha berkuasa, yang dengan kekuasaanmu melakukan perbuatan dengan halus. Ya Allah, perlakukanlah hamba ini Ya Allah dalam penyelesaian penyakit hamba ini dengan halus, tanpa hamba menyadarinya Ya Allah, tanpa hamba merasakan sakitnya Ya Allah. Ya Allah Ya Latif. Nah, jemaah ini mengamalkan. Bukan sekali ini saja, berulang kali. Ya Allah, Ya Latif. Ya Allah, Ya Latif. Dia cerita. Pokoknya, tidak ada satu detik pun yang berlalu, melainkan dia menyebut nama Allah, Ya Latif. Buka saja matanya, Ya Latif. Arah ke dinding, seperti di dinding itu ada Ya Latif. Ada tulisan Ya Latif. Sampai-sampai mimpinya pun, Ya Latif. Begitu dia bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Apa yang berlaku? Pada waktu jadwal yang 2 minggu pemeriksaan itu dia pergi, dokter terkejut. Setelah diperiksa, jantungnya itu sehat.
tidak ada sedikit pun penyakit di jantungnya itu. Dokternya pula yang terkena penyakit jantung. Terkejut. Macam mana pasien saya ini bisa sehat? Apa yang Bapak buat? Ini luar biasa ini. Maka dia pun jawab, saya mengamalkan ya Allah ya Latif. Tak jadi dioperasi. Saya sekali sebulan ke Kuala Lumpur mengisi pengajian di sana. Selesai saya mengisi pengajian, Tuan Haji itu datang. Diletakkannya lututnya itu di atas lutut saya. Wah, tertekuk saya dibuatnya. Kenapa Tuan Haji ini? Cium-cium tangan, cium-cium lutut. Kenapa Tuan Haji ini cium-cium ini? Rupanya dia menerangkan tentang kisahnya yang istimewa itu. Setelah saya mendengarkan ya Latif Ustaz, saya langsung mengamalkannya dengan keimanan, dengan keyakinan. Rupanya Allah tidak menyia-nyiakan keyakinan saya itu. Sebagaimana Allah tidak menyia-nyiakan keyakinan Siti Hajar ketika mencari air antara Safa dan Marwah. Allah berikan dahulu kepada Hajar, Allah berikan sekarang kepada saya, Ustaz. Nangisnya, nangis apa namanya itu? Nangis bahagia. Itu buah dari apa itu? Buah dari tauhid. Mau yang seperti itu? Dinanti pada hari Ahad minggu pertama di sini. Dalam pengajian tauhid. Tapi tadi saya dengar ada tiga pengajian, ada tauhid, ada fikih. Nah, fikih ini kaitannya dengan ibadat ini, hukum-hukum. Ada akhlak. Nah ya, sebenarnya fikih itu lain lagi waktunya sebenarnya. Ini untuk tauhid ini saja mungkin tak cukup waktu ini. Ini diselang-seling pula lagi. Minggu ini tauhid, dua minggu lagi fikih, dua minggu lagi akhlak, dua minggu lagi tauhid lagi. Menjelang ke tauhid berikutnya, tauhid yang sebelumnya dah lupa pula. Tapi mulailah dulu. Mulai, nanti akan menikmati pengajian ini. Nanti dari dua minggu akan setiap minggu lagi. Nanti dari setiap minggu tiga kali seminggu. Dan nanti sampai kepada setiap hari. Dan insya Allah Masjid Baitur Rahim ini akan makmur dengan pengajian pada masa-masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ada yang mau bertanya? Tak ada yang mau bertanya. Karena sudah terlalu malam. Dan rasanya tak ada yang perlu dipertanyakan, semua dah jelas. Pengajian kita ini pengajian tentang tauhid. Tetapi belum masuk lagi ke pengajian. Hanya menerangkan itulah yang dimasukkan dengan tauhid. Mengesakan Allah. Allah yang gaib, yang tersembunyi. Tetapi baru dapat kita mengetahui, mengenali Allah yang tersembunyi apabila kita diberi cahaya. Dan baru cahaya akan diberikan kepada kita kalau dalam hati itu ada iman. Iman dengan cahaya itulah yang membuat kita hidup dengan makna yang sebenarnya. Tanpa iman dan cahaya, kita sebenarnya mati seperti bangkai-bangkai yang berjalan. Na'udzubillah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya diminta untuk menutup pengajian kita ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu tentang mentauhidkan-Mu ya Allah. Wa akhlisna fi kulli amal. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengamalkannya dan ikhlaskanlah hati kami dalam beramal ya Allah.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa beribadah kepada-Mu, untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan lagi hati kami kepada kesesatan. Jangan palingkan lagi hati kami kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, setelah Engkau menunjukkan kebaikan kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, limpahkanlah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sakit, maka sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami yang lemah, kuatkanlah. Apabila ada di antara kami yang miskin, kayakanlah. Apabila ada di antara kami yang berhutang, lunaskanlah. Apabila ada di antara kami yang didengki dan difitnah, pelihara dan jagalah. Kami hanya mampu memohon, Engkau jugalah yang akan memperkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.